Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yawmiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 8 November 2023 kita teruskan pengajian kita tafsir surah Al-Baqarah. Tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua. Surah yang kedua, juga dalam juzuk yang kedua. Ayat 151, 152 dan 153. Ingat ayat berapa? Ayat berapa ya? 152, 11, 151, 152, 153. Tiga ayat ya. Ayat yang kita bincang hari ini iaitulah tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Panggil Ustaz Amir. Panggil Amir mari. Amir. Tu kapis. Tukar. Pergi cari tak jumpa. Bapaknya anak malik guna kali. Entah dah mari lalu. Tukar rumah. Itu kau mau kita cari jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulirabbil alamin. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. مسلمين dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 8.11.23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan baca 151, 152 dan 153. Ayat ini Allah SWT bagi tahu kepada kita, iaitulah peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik, mentarbiah umatnya
dan Allah Ta'ala perintahkan kita supaya sentiasa berzikir dan bersyukur. Zikir dengan syukur, dua kembar yang sinonim, sebagaimana ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebut sabar dengan solat, juga dua perkara yang sinonim ataupun dua perkara yang berkembar. Dia panggil sabar dengan solat, zikir dengan syukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang menerima tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan Sunnah. Kita juga termasuk di kalangan orang yang sentiasa bersyukur dan berzikir. Kitalah di antara orang yang sabar mendirikan salat. Amin ya rabbal alamin. Jadi para pelajar sekalian, kita mula baca ayat 151. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surah 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Terjemahan ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Nikmat berkiblatkan ke Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Nabi? Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kami ayat, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Satu, wa yuzakkikum, dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat yang zahir yang batin. Tiga, wa yuallimukumul kitab, dan mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran. Wal hikmata, serta hikmat kebijaksanaan ataupun hikmah dengan makna sunnah. Jadi Nabi kita ajar kepada kita Quran, hikmah bermakna as-sunnah. Sunnah. Berapa dah kita? Empat. Yang kelima, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui tentang peristiwa-peristiwa yang terdahulu, peristiwa yang berlaku sekarang, dan juga peristiwa yang akan berlaku sampai ke kiamat. Nah, itu dia panggil, itu perkara yang kamu belum tahu. Manamu tak tahu. Kita boleh tahu peristiwa ini melalui apa? Melalui jalan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab benda ni benda gaib. Dia panggil benda gaib. Kita tak nampak. Kita bukan ada masa tu. Tapi Allah SWT wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat macam Nabi ada ketika kejadian itu berlaku. Itu dia panggil detailnya maklumat. Sebab apa? Allah yang menciptakan semua benda berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, maka
Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan balik kepada kita, maka detaillah dan benarlah. Ya, kecuali riwayat tak sahih, itu bukan dari Allah, bukan dari Nabi, ataupun cerita-cerita min riwayat Israiliyat, daripada riwayat Israiliyat, itu juga bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar, sekarang kita masuk ke tafsir. Kama arsalna fikum rasulan minkum, ai sebagaimana kami hutuskan, ai bermakna bayyana lakum, kami nyatakan kepada kamu syara'i'a millata Ibrahim al-Hanifiyah. Allah nyatakan kepada kita syariat, perundangan, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang murni, yang suci, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'amarnakum bistiqbalil Ka'bah, kami perintahkan kamu supaya mengadap ke arah Ka'bah. Ini semua adalah merupakan ni'matan minallahi alaikum, ni'mat Allah Ta'ala ke atas kamu. Sebagaimana ni'mat yang lain-lain yang telah Allah berikan, ni'mat tukar kiblat, ni'mat perlantikan Rasul, ni'mat, banyak ni'mat. Jadi ni'mat yang besar bagi orang Arab pada masa itu, iaitulah Allah Ta'ala utuskan Rasul dari kalangan mereka. Minkum ay minal Arab, maknanya orang Arab tak payah cari komus. Orang Arab dengar Quran dia boleh faham, tak payah cari buka kitab tafsir. Tapi apa boleh buat, Nabi SAW bercakap dengan bahasa mereka. Ya'rifuna nasabahu wa khuluqahu, mereka kenal keturunan Nabi, mereka kenal akhlak Nabi. Ditabalkan sebagai Al-Amin, orang yang beramanah, berintegriti di Mekah, dan dialah yang membawa balik, menghidupkan balik ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim berapa ribu tahun sebelumnya. Tapi apa boleh buat, kata orang bukan salah ibu mengandung, tapi nasib badang tak beruntung. Duduk sekali dengan Nabi, dengar wahyu hari-hari, tapi tidak menerima, bahkan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita kata nasib malang, nasib tak beruntung. Apa boleh buat, kita hari ini pun tak usah duduk main. Laukana bainanal habib, kalau habib Nabi ada bersama kita. Sekarang ni walaupun Nabi sudah wafat, tapi Allah pilih kita menjadi orang mukmin, orang yang beriman, orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah. Kalau kita duduk zaman Nabi dulu belum tentu. Kan dia duduk sebelah Abu Jahal, kan? Dia duduk sebelah Abdullah bin Ubay, apa jadi kita? Syukur nikmat yang ada. Ilmu yang Allah Taala beri ini, ilmu sunnah kita belajar, maknanya ka'annahu ma'ana, seolah-olah Nabi bersama dengan kita. Apabila kita baca kitab, kita baca ayat, baca sunnah, Nabi begini buat, Nabi begini larang, sifat Nabi ka'annahu ma'ahu, ka'annana ma'ahu, seolah-olah kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis pelajar, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Baqarah 129 yang lepas, iaitulah doa Nabi Ibrahim AS. Dia minta apa? Ibrahim minta apa kepada orang Mekah? Rabbana wab'as fihim rasulam minhum, wahai Tuhan kami, bangkitlah, antarlah kepada anak cucu aku di Mekah ini rasulam minhum, rasul dari kalangan mereka. Ibrahim tak doa untuk Yahudi, anak cucu Nabi Yaakob, tapi dia doa di Mekah, anak cucu Ismail. Yatlu, tengok, sama dengan ayat kita, yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, sama, cuma tukar depan belakang ya. Tapi dari sudut isi sama, permintaan Nabi Ibrahim dengan ayat kita ini sama. Kama arsalna bikum rasulan, cuma bezanya Nabi Ibrahim doa fihim, sebab belum ada lagi.
Jadi oleh kerana belum ada, maka Allah Ta'ala guna dhamir. Dhamir yang belum ada, fihim, minhum, alaihim, yu'allimuhum. Tapi bila datang Nabi, mana Nabi sudah berada di kalangan mereka, Allah kata arsalna fikum, kepada kamu. Itu ayat. Tengok, cuba banding kedua ayat tu. Hak ni fikum, yatlu alaikum, wa yuzakkikum, wa yu'allimukum. Jadi Allah SWT Maha Kaya. Kita letak pelagar dua ayat tu baru nampak. Ini dhamir belum berada, ini dhamir khitab berdepan. Allahu Akbar. Itu indahnya Quran. Apa kisah Nabi? Tengok ayat kita. Ia apa ni? Yatlu alaikum ayatina. Yang pertama sekali, hadzal rasul allazi an'amna alaikum bi arsali fikum, rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi nikmat anugerah Allah Ta'ala kepada kamu sebab Allah hantar mari rasul bangsa Arab, anak-anak mereka juga. Eh Abu Jahal, eh pak saudara Abu Lahab, kenapa kamu tolak mengenal anak saudaramu? Maka khijah Nabi yang pertama, yatlu alaikum ayatina ay liyakra alaikumul Quran. Khijah Nabi baca Quran, Quran turun, Nabi baca kepada sahabat, ajar semua faham. Satu, wa yuzakkikum ay wa yutahhirukum min danasi syirki wal kufran. Dan dia Nabi membersihkan kamu daripada kotoran syirik, kotoran kufur, kotoran maksiat, buang semua. Warazailal akhlaq wal isyan, dan menghilangkan apa ni, segala perlakuan buruk dan pelanggaran tata etika kemanusiaan, semuanya dihajar oleh Nabi, dihilangkan dari mereka. Wa yu'allik wal hikmata ay yubayyana lakum sunnah wa ma'ani kalamir rahman. Nabi kita mengajak kepada sahabat sunnah untuk memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Nabi juga ajar kepada kamu benda yang kamu tak tahu. Apa dia? Bi akhbari man salafa, cerita ke dulu, cerita yang berlaku sekarang, dan juga cerita-cerita ghaib, kisah para nabi-nabi yang terdahulu, kisah umat yang terdahulu, kisah yang berlaku sekarang, dan kisah yang akan datang, iaitulah kisah apabila berlakunya kiamat. Itu maka kana kata ulama tadabbur, pelajar tengok, tengok dalam Quran awak tu dua kali, wa yu'allimukum wa yu'allimukum. Dua yang berbeza, dua yang berbeza. Wa yu'allimukum yang pertama al-kitab wal hikmah, wa yu'allimukum yang kedua iaitulah kisah-kisah, peristiwa-peristiwa, sejarah-sejarah yang berlalu, yang berlaku sekarang, yang akan berlaku sampai ke hari kiamat. Allahu Akbar. Maka setelah kamu dapat nikmat yang begini besar, anugerah yang begitu indah, jadi Tuhan perintah kepada kamu, fazkuruni azkurkum, eh hambaku, ingatlah kamu padaku, nescaya aku ingat kamu. Ai alaikum bizikri fi muqabili tilkan ni'am, naklah kamu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, balas kepada nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Jadi zikir di sini ada tiga dimensi, tulis ni pelajar. Az-zikru amun, zikir ni umum. Yang pertama, zikrullah bil lisan, kita berzikir dengan lidah, subhanallah, kata belakang, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah,
Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Itu dia panggil zikir bil lisan. Ini yang kita kempen. Zikir empat kalimah. Zikir yang paling simple, besar pahala, disayangi oleh Allah, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak tinggal zikir yang maksur ini? Zikir dengan lidah. Yang kedua, zikir bil qalbi. Jadi kata dengan lidah, hati kena berfikir, tafakur, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, mengkaji nikmat Allah Ta'ala, tengok pada makhluk-makhluk Allah. Yang ketiga, amalun bil jawarih, zikir dengan anggota, makna kita buat semua yang Tuhan perintah. Tuhan suruh solat, kita solat. Tuhan suruh buat baik, kita buat baik. Tuhan suruh amar ma'ruf, kita amar ma'ruf. Itu dia panggil zikir dengan anggota. Mana tiga dimensi zikir: lidah, hati, anggota. Warattaballahu azza wa jalla ala hadha zikri jaza'an aziman. Allah subhanahu wa ta'ala bagi balasan yang besar bagi orang berzikir, iaitu Allah ingat kau, Allah sayang kamu, Allah cinta kepadamu. Sebab apa? Sebab mu ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat ni pelajar, dalam bahasa kita psikologi, dia panggil cinta berbalas. Mu nak suruh Tuhan sayang kamu? No. Ingat kepada Allah. Ini kita nak suruh Tuhan sayang kita, kita tak ingat ke Tuhan. Macam mana nak dapat anugerah itu? Ada sebuah buku yang anda usahakan, nama dia Musafir Menuju Allah. Musafir Menuju Allah Ta'ala. Dalam tu ada 10 perkara, al-asbab al-mujibatu limahabbatillah. 10 sebab yang membawa kepada kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Buat buku ni habis cetak, kita berdoa kepada Allah SWT supaya pihak penerbit dia mengulangi cetak dan membetulkan mana-mana silap cetak yang lepas, supaya manfaat kepada para jemaah itu luas, insyaAllah. Bagi jemaah yang dah ada, bacalah, jangan tak baca, tak baca rugi. Baiklah, ayat ini fazkuruli fazkuruni azkurkum, ditafsirkan dengan hadis, tulis apa hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ni mengikut sangkaan hamba aku. Ini kalau kita sangka Allah Ta'ala nak tolong kita, Tuhan tolong. Wa ana ma'ahu idza zakarani, aku bersama dengan dia kalau dia ingat aku. Fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi, kalau dia apa ni, dia ingat pada aku senyap-senyap dalam diri dia, aku juga ingat senyap-senyap. Wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu, kalau dia ingat pada aku tempat yang ramai, maka Allah Ta'ala peringatkan dia di tempat yang ramai. Ayat ni, hadis ni rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Jangan salah faham, setengah orang terguna hadis ni, ha ni Tuhan suruh zikir beramai-ramai, dia tambah lagi melompat-lompat pula, tambah lagi bergendang pula. Kita kata no lah. Maksudnya zikir tadi, kita boleh zikir beramal depan orang ramai-ramai, ingatkan manusia tentang Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita kedudukan yang baik di sisi Allah Ta'ala dan dikabulkan oleh manusia. Allahu Akbar. Baiklah, hadis yang kedua, hadis ni masyhur yang kedua ni. Ana selalu ulang tapi nak ulang lagi hari ni sebab menarik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa majtama'a qaumun fi buhudimillah. Tidak berhimpun mana-mana di rumah Allah. Kita sekarang ni cukup tak cukup syarat? Cukup berhimpun di rumah Allah, di masjid. Satu, yatluna kitab Allah, baca ayat Quran. Hari ni kita baca ayat ke tidak? Dah baca.
Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengulang kaji, mengkaji, meneliti isi kandungan Quran. Sekarang ini berlaku ke tidak? Berlaku. Cukup dah kriteria kita tiga perkara, maka kita akan dapat empat perkara. Yang pertama, illa nazalat alihim sakinah. Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Dua, wa ghasyyatuhumur rahmah. Allah Ta'ala lingkungi majlis kita dengan rahmat. Tiga, wa haffathumul malaikah. Kita bersama dengan para malaikat al-kiram. Yang keempat, ini tajuk kita ni. Wa zakarahumullahu fiman indahu. Allah Ta'ala sebut sorang-sorang nama kita yang berada dalam majlis ilmu ni. Laki-lakinya, perempuannya. Laki-lakinya, perempuannya. Kepada golongan yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadisun sahih. Rawahu Muslim. Sudahlah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada sini, kita dapat empat perkara. Pelajar-pelajar kita yang ada di alam maya lagu mana? Tanya salih pok dia. Kami ni yang di alam maya ni apa ustaz? Abu anak apa? Kita kata kita tak bolehlah majlis ni. Majlis ni kena ada sini, ijtima'. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang ada di alam maya tetap mendapat apa ni, kelebihan untuk menimba ilmu dapat. Majlis ilmu dapat, tapi majlis nak dapat empat kriteria tadi, kita kurang satu, iaitu tidak berkumpul di masjid, kecuali tuan-tuan yang berada di masjid sekarang yang sedang beriktikaf di situ. Anda tak putuskan, tapi kita mengharapkan insya-Allah kita juga berkumpul di rumah Allah dengan live yang kita ada depan kita sekarang. Kita mengharapkan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan di sana juga mendapat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursi yang indah ini. Jangan malas. Sebab itulah anda kata di awal-awal dulu, tuan-tuan yang duduk di alam maya kena turun ke alam nyata. Jangan berpada dengan alam maya. Satu kita satu kurang satu lagi part, kurang duduk ijtama'ah, berkumpul di dalam majlis ilmu. Untuk dapat ilmu, dapat pahala belajar insya-Allah. Baiklah, kita pindah kepada tajuk dia. Washkuru li wa la takfurun. Oleh itu ingatlah kamu padaku dengan mati hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Washkuru li wa la takfurun. Dan bersyukurlah kamu kepada aku, dan jangan kamu kufur akan nikmatku. Allah Ta'ala perintah yang kedua, syukur. Ai uskuru li ala ma manahtukum min ni'am. Syukurlah kepada aku di atas nikmat yang aku nugerah kepada kamu. Dengan sekali lagi nikmat ada dengan tiga dimensi juga. Tadi zikir tiga, syukur pun tiga. Syukur yang pertama bil lisan, dengan lidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu makan, sudah je makan, terus kata apa? Alhamdulillah. Itu syukur. Orang beri apa-apa kepada kita, beri sedekah ke, beri hadiah ke, beri sumbangan ke, beri apa saja, kita kata apa? Jazakallahu khairah. Allah Ta'ala balas kebaikan kepada awak. Itu tanda terima kasih kita, syukur pada dia. Itu dengan lidah. Maksudnya kita kena declare dengan lidah. Ni anak-anak pelajar, lidah kita biar, orang panggil biar mudah basah dengan kalimah syukur, kalimah terima kasih, jazakallahu khairah, barakallahu fiik, biar mudah. Ni orang buih apa-apa pakai senyap selipah-kelipah. Tak? Mari pelajar-pelajar ambil kitab ustaz pahala kita. Ambil pakai sengih gitu ya. Kata kat sepatah syukuran. Kata-kata yang paling baik. Nabi kata mendoakan kepada orang yang buih apa-apa gitu, kita kata jazakallahu khairan. Allah Ta'ala balas kebaikan kepada tuan. Pelajar perempuan contohnya ustazah dia buih, jazakillahu khairan. Kalau perempuan tak bagi bawah, jazakillahu khairan.
Jangan kata jazakillah hi khairlah. Ki itu untuk perempuan saja. Hak. Jazakillahu khairah. Ataupun kita doakan barakallahu fi, semoga Allah Ta'ala berkat awak, semoga Allah Ta'ala murahkan rezekimu. Yang penting ada tanda syukur. Kita boleh sedekah ke apa, kita nak minta balasan, dia doa cukup lah tu. Tapi kalau kita minta suruh orang doa pula, kurang pula darjat kita. Orang yang penerima tu kena pandai. Yang kedua, syukur dengan hati, iaitulah kita tak ada langsung kita terima nikmat ini, ada sifat takabur, sifat apa ni, sombong. Orang Kelantan kata sifat hagah. Ingat apa? Kelantan kata hagah tu makna sombong ataupun takabur. Oh, hagah dia ni, maknanya sombong awak. Jangan duk sombong. Jangan sombong, rugi kita. Hagah, jangan main. Yang ketiga, syukur dengan anggota, kembali kepada kategori. Saya ada ilmu, saya ajar, syukur. Saya ada harta, saya sedekah, infak, bantu, syukur. Kita tak ada harta tapi kita ada body tegak. Tak? Oh, body. Kita bantu orang-orang yang perlu bantuan, syukur. Kita ada kuasa, kita laksanakan undang-undang Allah SWT di atas dunia ini. Benda baik semua disuruh, benda larang, benda mungkar semua dilarang. Akta-akta yang ditinggalkan oleh penjajah dihapuskan, diganti dengan undang-undang syariat. Maka itu tanda syukur bila berkuasa. Saya berkuasa, saya berlaku adil kepada semua, syukur. Saya berkuasa, saya tunjuk kuasa, tunjuk ad. Berapa hari awak nak hidup atas dunia? Berapa hari? Fir'aun melawan Nabi Musa 40 tahun, mati juga. Jadi ingatlah, penguasa-penguasa di atas dunia ini, tak kiralah penguasa itu Zionis ke, orang putih ke, orang hitam ke, orang Melayu ke, ada kuasa, jangan tunjuk kuasa, jangan sombong. Kita ni sekejap je, sekejap je hidup atas dunia ni. Lepas pada ni semua kita akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi tanda syukur, berlaku adil, bantu orang, sebarkan ilmu, itu tanda syukur. Maka Allah kata wala takfurun, mu jangan kufur, wala tajhadu ihsani ilaikum, jangan kamu engkar nikmat yang aku beri pada kamu. Apakah nikmat yang besar yang kita terima? Tanda ni tuan-tuan, yang miskin yang kaya, yang tua yang muda, yang berada di bandar, berada di kampung, tanda kita nikmat besar Allah Ta'ala anugerah kepada kita, ni'matul islami wal iman. Ni yang paling besar sekali. Kawan-kawan kita duduk sebelah rumah, duduk sembah calon, sembah berhala, sembah pekong, kita Allah Ta'ala pilih, alhamdulillah. Nikmat Allah Ta'ala utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan kita, membawa hidayah kepada syarat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk juga nikmat istiqbalul qiblah. Dalam isu kita ni, jangan lupa tajuk asal kitanya nikmat menghadap ke arah kiblat. Tanda pelajar, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala dah beritahu kepada kamu, kalau kamu bersyukur, aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azab aku berat. Allahu Akbar. Kata di para ulama, tulis kata-kata hikmah ini, syukur jabilatun wa hafizatun. Asyukru hafizun wa jalibun. Syukur menjaga nikmat yang sedia ada dan mengait, membawa, meraih nikmat yang belum ada. Siapa dia syukur, nikmat yang ada terpelihara dan nikmat yang belum ada akan datang. Syukurlah kita, insyaAllah. Kemudian itu dipanggil lebihnya kedudukan syukur. Baiklah, kita tak boleh lama-lama, uraiannya makin lama makin menarik. Tapi kita pergi pada ayat yang ketiga dalam siri ini, ayat 153.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan suatu perintah Allah dengan bersabar. Bila Tuhan perintah Allah, kita kena sabar. Wassalah, dan dengan mengerjakan salat, sesekerana sungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar. Tengok nota di bawah, nota 60. Menurut peraturan undang-undang Allah Azza wa Jalla, bahawa segala pekerjaan yang besar seperti penyebaran agama Islam tidak akan berjaya kecuali dengan kesungguhan dan kesabaran. Mana ada orang pendakwah-pendakwah boleh tak sabar? Kena bersungguh dan sabar dalam menjalankan usaha pekerjaan tersebut, serta tabah menghadapi sebarang rintangan dan dugaan. Sebab itulah, sesiapa yang tetap teguh serta sabar, bermakna ia telah menurut peraturan undang-undang Allah, dan akhirnya ia akan berjaya dengan izin Allah. Sembahyang pula ialah tiang agama, dan ruh sembahyang itu ialah khusyuk hati orang yang mengerjakannya kepada Tuhan. Ini memberi sebesar-besar pertolongan dan semangat yang teguh untuk menghadapi sebarang perkara yang menyulitkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut dalam hadis, "Idza hazabahu amrun faza'a ila shalah." Apabila mengalami suatu kesusahan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam segera menunaikan salat. Kita bila susah, gimana? Bila kita susah, kita pergi mana? Tengok di mana tempat kita pergi. Baik. Munasabatul ayah, munasabah ayat dengan sebelum. Lamma faragha ta'ala min bayanil amri bisyukri. Allah Ta'ala selesai dah arah kepada kita supaya syukur. Syara'a fi bayanis sabri. Ayat 153 ini Allah Ta'ala nyatakan pula sikap sabar. Wal irsyad, dan memberi bimbingan supaya minta tolong, minta pertolongan dengan Allah Ta'ala, bersikap sabar untuk mendirikan solat, menjalankan tugas amar makruf dan nahi mungkar. Sebab manusia ni dua ya hidup dia, sama dia dalam nikmat maka dia syukur, au fi niqmatin. Tengok bahasa Arab ni, nu'ain, minta nikmat, syukur, ataupun ain tukar dengan qaf, letak titik dua atas, niqmah, maka jadi bala, dia kena sabar. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, ayya ma'syaral muslimin, ya syaral mu'minin, alaikum biltizami sabri, hendaklah kamu sentiasa sabar. Tulis pelajar, sabar ada tiga kategori pula. Hari ni, pagi ni, pagi tiga. Syukur, zikir ada tiga. Syukur ada tiga. Sabar ada tiga. Yang pertama, sabar menunaikan perintah Allah. Kita nak ibadat ni bukan senang, payah. Wanita-wanita kita nak jaga aurat, Allahu Akbar, susahnya dia. Nah, ni tak cukup syarat, tak jadi tutup aurat, jadi bungkuk aurat. Kita ada risalah dah, dah bagi dah pada pelajar. Ingat molek. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Payah nak tinggal maksiat ni. Payah ke tak payah? Orang hok hok biasa dengan maksiat, payah dia sebati. Sebati. Semalam kita 2-3 malam lepas ada bicara dengan seorang pendakwah.
Dia kata dia jumpa ramai ada orang yang mari mengaku nak bertobat. Tua-tua dah ni. Tapi ustaz tolonglah doakan saya ustaz. Saya dah nak taubat dah, tak tinggal dah solat, pergi masjid tapi malam-malam duk tengok cerita lucah. Main telefon malam-malam. Hei, budak-budak main game. Orang tua tengok makcik. La ilaha illallah. Bala ke tak bala? Bala besar. Ah, nak kata apa? Payuh. Oi. Orang yang baik-baik jujur tak tinggal solat tapi nak tinggal rokok, payuh juga. Ada setengah tu rokok berhenti dah, dia main wig pula. Wig ke apa-apa? Wig mula-mula tu, wig tu gila nah. Berasa habis dalam kedai orang. Lalu ni kurang dah asap. Kurang sikit asap lah. Dia reka sikit. Kita panggil mula-mula keluar wig ni, kita kata rokok kereta api. Macam kereta api zaman dulu kan. Oh, kalau lalu hitam yang basah. Kereta api zaman moden ni mana ada. Senyap je lalu. Kawan-kawan tepuh dengan orang. Sabar yang ketiga, tulis. Sabar yang ketiga, as-sabaru alal masaib, sabar menghadapi musibah. Jadi kita biasanya bila sebut apa ni? Bila kita sebut tentang sabar, orang nak nampak musibah ya, sabar. Dah tiga. Sabar buat ibadat, sabar tinggal maksiat, sabar ala aqdarillah, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ha, jadi kena juga. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh sabar melakukan solat. Bila kita laku solat, Allah Ta'ala akan bantu kita nak berperang. Kena kuat solat, kena kuat zikir. Nak meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala juga kena kuat sabar. Dan apabila kita ditimpa musibah juga kita perlu pada sabar. Kalau kita sabar apa jadi? Inna Allaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Dia panggil ma'iyatun khasah. Bersama di sini maknanya Tuhan tolong, Allah bantu, Allah sokong dia, Allah beri pertolongan. Nah, dia panggil mahabbah, Allah sayang, nasrun wa ta'yidun wa i'anah. Itu dia panggil ma'ah. Bukan ma'ah tu Tuhan duduk sekali di sini. La ma'iyah dengan makna Allah Ta'ala beri kasih sayang dia, beri pertolongan, beri bantuan. Jadi kalau Tuhan tolong, selamatlah kita di dunia dan selamatlah kita di akhirat. Allahumma inna. Baca. Doa yang selalu kita baca. Kata apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ha. Doa ni merangkumi tiga apa yang kita baca hari ni. Ingat ada doa ni? Cuba kata. Kata apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi doa ni terpakai pada tiga-tiga. Yang pertama, ini ala zikri kami, tak kita nak berzikir banyak. Bantu kami untuk berzikir. Bantu kami untuk bersyukur. Wa ala zikri, apa ni? Husni ibadatika, bantu kami untuk sabar menjalankan tugas, melakukan ibadat, sabar meninggalkan maksiat, sabar di atas musibah. Alhamdulillah. Jangan tinggal. Hei, pelajar. Tua dan muda. Nabi nak serah zikir ni kepada Muaz, Nabi pegang tangan dia. Nabi pegang tangan Muaz. Nabi kata, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Muaz, aku sayang kamu. Mu jangan tinggal setiap kali lepas solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita masuk dalam zikir lepas solat kita ni, bacaan yang di bawah sekali. Dan tuan-tuan jangan lupa zikir lepas solat ni ambil di sini, dan huraiannya ada dalam buku kita ni. Alhamdulillah. Ha. Buku ni diberi percuma PDF. Ha. Ada orang tanya apa beza buku ni dengan buku ni? Ni buku Hopi ni. Tak ada beza. Hak ni dia tulis Rumi. Hak ni dia tulis Jawi. Beza tak ada. Ha. Alhamdulillah. Kita buat segala perkara untuk memudahkan jemaah.
nak dapat sani a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tamatlah perbincangan kita para jemaah sekalian, mari kita cari 5 faedah secara ringkas-ringkasnya insya-Allah. Al-faidatul ula, tulis cepat-cepat. Faedah yang pertama, Allah Taala sebut kepada kita, kama arsalna fikum rasulan minkum. Ayat ini dia panggil ayat mengungkit nikmat. Allah Taala ungkit nikmat supaya kita sedar, supaya kita insaf, supaya kita tidak lara, supaya kita tidak mudah lupa bahawa nikmat apa yang besar Allah beri. Nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nikmat iman yang diberi, nikmat Islam. Untuk sesi ni, nikmat pertukaran kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Maka ini semua nikmat yang kita kena syukur, yang kita kena belajar. Maka apa yang kita kena belajar, iaitulah Allah Ta'ala suruh bersihkan jiwa kita daripada kotoran, daripada syirik, daripada maksiat. Dengan kita apa? Dengan kita belajar Al-Quran, tadabbur Quran, beramal dengan Quran. Dan hikmah, hikmah di sini dengan makna belajar sunnah, ataupun hikmah dengan makna kebijaksanaan, letak satu perkara di tempat yang sesuai. Selipar, orang pakai kaki. Kopiah pakai di kepala, itu dipanggil hikmah. Kalau mau ambil selipar tak atas kepala, bodoh nama lagi tu. Itu dia panggil hikmah, tidak hikmah. Baik. Yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala tengok dalam ayat ini, rasulam minkum. Rasul daripada kalangan kamu. Sepatutnya Quraisy, orang yang pertama menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia datang dari kalangan kita. Dia kenal Nabi. Dia kenal keturunan Nabi. Dia kenal integriti amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tolak. Karena itulah Allah cela Quraisy seberat-beratnya. Tuhan kata apa? Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Muni Quraisy, sahabat kamu Muhammad ni bukanlah orang yang sesat, bukan orang yang tak betul. Wa ma, dalam surah An-Najm ayat 2, dalam surah At-Takwir ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu ni bukan orang gila. Hak gilanya orang tak ikut dia. Allahu Akbar. Ini dia panggil sunnatullah. Kita bukan nak banding dengan Nabi SAW, tidak. Tapi anda duk perhati tengok realiti begitu. Realiti begitu. Ditengoklah pondok besar mana atas dunia ni, yang datang memondok situ bukan orang sebelah. Orang datang dari jauh-jauh. Orang kapur dia duk main liputin-liputin, orang panggil kata liputin ni makna gimari-gimari. Bila dia pergi pondok, bila nak minta temaya ajak, nak cari air tawar, ada kematian, itu ya. Jadi pondok ni tempat menjadi, orang panggil tempat dia nak guna, bukan tempat dia menerima. Masa itulah kita kadang-kadang tengok kawan-kawan kita, orang baik-baik, duduk tepi pondok, tapi tak mau juga talaki, tak mau juga belajar, tak mau sebuti. Kalau orang tanya, muduk tepi pondok, duduk tepi pondok, berapa kitab mukhatam? Sebuah kitab tak ada. Orang lain kata sebuti habuk tak mengaji. Rugi tuan-tuan. Hak tak pergi masjid tu cerita lain. Hak pergi pun tak mau mengaji juga. Kita kata, kita learn ni, kita senyum, lepas ni kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Allahu Akbar. Jadi ayat ini Allah SWT ajar kepada kita supaya cepat menerima benda yang baik, jangan dia ke orang lain. Ni kita tidak ni, rubi ke orang lain dulu, apa tak apalah, siapa-siapa. Awak ambil lah, kita kemudian. Allahu Akbar. Faedah yang ketiga, tulis pelajar. Faedah yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Allah Taala suruh Nabi sallallahu alaihi ajar kepada sahabat ni Al-Quran. Maka Nabi ajar satu-satu lafaz Quran. Kalau ada makna pelik, Nabi bagi tahu makna apa. Sebab itulah kita rasa bimbang ayat-ayat yang menyebut tentang Allah Taala, tiba-tiba Nabi tak ajar kepada Abu Bakar, Nabi tak ajar kepada Umar. Bila kita nak kenal al-sifat Allah, kita kena pergi cari Aristotle, pergi cari apa di ahli-ahli falsafah untuk huraikan sifat Allah. Maka inilah yang mencelarukan separuh daripada dunia Islam, kerana nak kenal Allah pergi cari ahli falsafah. Sahabat tak tanya, mana dia faham?
Sahabat tak tanya sebab dia apa? Yang tak faham semua dia tanya. Orang baru akan tanya selalu. Tapi bila dengar ayat Allah Ta'ala dia faham. Itulah sifat Allah Ta'ala yang Tuhan sifat untuk dirinya dengan zatnya mulia. Tapi kita duduk berkelahi sebab kita duduk cari Jahan bin Safwan, kita duduk cari para pala ahli pala sapah, akhir sekali kita bengong. Ha, maka sahabat-sahabat ni bila ada makna yang dia tak faham, terus jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini para jemaah sekalian tengok dua kali Tuhan ulang. Hak baca tafsir pimpinan tu cuba tengok. Wa yuallimukum wa yuallimukum. Nampak? Jujuk dua. Orang Kelantan kata jujuk mana? Susunan. Tapi dua kali yang berbeza. Tikrar litanawwu. Allah ulang kerana dua yang berbeza. Yang pertama wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Itu spesifik. Nabi ajar pada kita wahyu yang diturunkan, Quran, hadis. Yang kedua wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, yaitu akhbarul umam as-sabiqah wal akhbar ma sayahdus. Akhbar orang-orang dulu dan akhbar yang datang kemudian. Semuanya dibagitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini juga Allah Taala letak wa yuzakkikum wa yuallimukum. Wa yuzakkikum wa yuallimukum. Tengok dalam Quran. Kenapa dia tazkiyah dulu sebelum ajar? Dengar ni ayat. Dengar ni pelajar, kenapa diguna tazkiyah dulu sebelum apa? Sebelum ajar. Maka di sinilah yang kita perlu kepada perbincangan sekarang, iaitu dalam bahasa orang mengaji ilmu tasawuf dia panggil at-takhliyah wat-tahliyah. Tulis istilah bahasa tasawuf ni at-takhliyah wat-tahliyah. Mana kosongkan bekas kamu dia baru isi. Faham? Maknanya hati kita ni kena bersih dulu. Buang sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat mazmumah, kemudian kita isikan dengan sifat yang mahmudah. Maka kata di para ulama, ta'allamul adaba qabla al-ilma. Mu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Tengok Allah Taala sini, wa yuzakkikum, mana Nabi bersihkan jiwa kamu, Nabi bersihkan hati kamu daripada syirik, daripada mungkar, daripada ni. Kemudian Nabi ajar kepada kamu Al-Quran, Nabi ajar kepada kamu adab. Maka bila kita hilang yang buruk ini, kita hidup dalam suasana yang baru. Tengok Allahu Akbar. Tartib Qurani, tartib mantiqi, tartib yang sudah ada. Kita yang kita bimbang sekarang ini, kita pergi belajar ilmu dulu ada tak ada. Pasal itulah kita tengok pelajar-pelajar sekarang tidak beradab. Dia panggil tata kelola, jadi tata kelaut. Ilmu ada, ada CJ Mumtaz, Mumtaz Juddan, excellent. Dia panggil owner first class. Tapi perangai buruk. Perangai buruk. Semalam ada orang cerita, dia nak dapat satu benda kecil lah, lulusan. Ustaz, boleh kau saya bayar resuah kau pegawai-pegawai ni? Kita kata buruknya perangai. CJ tinggi tapi akhlak tak ada. Allahul musta'an. Tengok Nabi yuzaki wa yu'allim. Maknanya tazkiyah, kemudian dididik, mana kita akan ajar ada, kemudian ajar ilmu. Cukuplah setakat tu, kalau tidak panjang ni, duk narik hari ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut yang keempat, iaitulah syukur. Tadi kita dah ulang dah, saya ulang rekan-rekan sini. Fazkuruni azkurkum wa syukuruni wala takfurun. Dua benda yang sinonim, syukur dan zikir. Zikir dan syukur. Jadi dua-dua ni ingat, zikir dengan hati, dengan hati, dengan lidah, dengan hati, dengan anggota. Syukur pun sama juga dengan lidah, dengan hati dan juga dengan anggota. Dua-duanya menandakan syukur kita kepada dapat nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kata wala takfurun, jangan sekali-kali kamu kufur dengan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Karena itulah ada sebuah hadis Nabi kata innallaha idza apa ni, Allah Taala apabila dia beri nikmat kepada hamba dia, dia nak tengok kesan nikmat. Tulis hadis ni. Bila Allah Taala beri satu nikmat kepada hamba dia, yuhibbu an yara athara nikmati. Allah Taala nak tengok kesan nikmat tu ada. Jadi bila Tuhan beri pada kita ilmu, kita beramal dengan ilmu. Tuhan beri kepada kita harta, kita beramal dengan harta kita. Jadi ini penting, tunjuklah nikmat. Ha. Jadi bila Allah Taala beri kepada apa ni kita satu nikmat, dia nak tengok kesan nikmat itu duduk di mana. Jadi ini di antara perkara yang kita kena orang panggil nikmat. Di antara nikmat yang Tuhan beri sekarang, mudah nak cari hadis. Kalau ustaz-ustaz duk ngajar lagi hadis palsu di kampung-kampung tu, tanggungjawab dia besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tengok. Dia aplikasi saya guna ni, tuan-tuan yang boleh harap tu dia Al-Bahithul Hadithi. Duduk dalam telefon kita, tengok hadis. Dia kata apa? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Allah Taala nak tengok kesan nikmat yang dia beri pada kita. Hadis ni rawahu Tirmizi dengan sanad yang hasan. Kita kata alhamdulillah, sanad yang baik. Apa dia kesan? Bila kita lidah ada, kita berzikir. Duit ada, kita sedekah. Ilmu ada, kita ajar. Body kita tegak, tolong orang. Semua. Ni setengah orang dia pakai kereta besar. Dia kata, kan Tuhan nak tengok kan nikmat. Tak salah. Kita ada duit, kenapa nak pakai baju cari? Pakailah baik-baik. Tapi jangan sombong. Jangan takabur. Jangan angkuh. Itulah. Dapat kuasa, jangan tunjuk sombong. Kerak sana, kerak sini. Sekak sana, sekak sini. Allah, berapa hari je kita nak hidup? Sabarlah. Jadi kadang-kadang orang ni, kita tak tahu orang ni sabar ke tidak. Kita tak kenal orang ni syukur ke tidak, kecuali setelah dia dapat nikmat. Dapat nikmat, boleh tengok dulu. Kawan hilang, tendang sana sini. Tengoklah. Jangan tunjuk orang. Tunjuk perangai. Kalau tidak, manusia ni macam tu perangai dia. Dia kata kita kata ke orang. Tidak, kita nak kata, kita nak tengok orang, tengok setelah dia dapat nikmat. Saya ada dua tiga kawan baik-baik. Bila dia dapat nikmat, dapat pangkat ya, lupa kita. Telefon payah nak angkat. Nak kecek sikit. Cakap dengan PA saya deh. PA anak. Kata bahasa perangai. IPA. Berapa hari nak ada PA kata. Ana, untuk maklumat para jemaah, saya tak ada PA. Apa-apa je bosak je ke direct kita. Kalau nak bincang hal-hal pondok-pondok ni, tanya kita direct lah. Jadi admin tu untuk nak jaga web, jaga ni. Payuh ada PA ni. Tak. Kadang-kadang dia lebih sudu daripada kuah lagi. Minta macam-macam dengan jemaah. Saya kata saya tak minta. Awak beri saya ambil. Baik. Kita sudah ayat kita. Ayat yang kelima, ayat yang terakhir kita baca, ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Allah Taala kembarkan sabar dengan solat. Leh, payah rupanya nak jaga solat. Sukar. Berapa ramai orang tak solat sampai kita hari ini para jemaah sekalian. Berapa ramai orang tak solat. Jadi dengan kita sabar, dengan kita jaga solat, inilah yang membantu kita untuk hidup aman di atas dunia, bahagia di akhirat nanti insya-Allah. Sebab bila kita sabar, jadi orang solat. Ya. Bila kita sabar, bila kita solat, kita jadi orang sabar. Tu ada orang solat beke-beke juga tu perangai dia. Dia solat pun tak tahulah ke mana, kita kata. Jangan. Maka Allah janji di akhir ayat, innallaha ma'as-sabirin. Pahala besar bagi orang sabar, Allah Taala tolong dia. Ma'iyyatun khassah. Allah Taala beri satu anugerah besar kepada orang yang sabar, iaitu Allah bersama dengan dia dalam melaksanakan kehendak, tuntutan dan juga tugasan yang diberi oleh Allah. Kita dapat solat dengan baik, dapat puasa dengan baik. Ada setengah ulama tafsir as-sabru di sini dengan makna as-siyam, makna puasa. Istainu bis-sabri was-salah, kamu minta tolong puasa dengan solat untuk nak jadi orang sabar. Jadi orang boleh puasa ni, orang kuat lagi sabar. Sebab dia lapar, tapi lapar boleh berdakwah. Oh hebat. Baik, kita break situ dulu. Panjang-panjang pun tak cukup masa.
Nah, insyaAllah kita sambut sidi akan datang bermula ayat 154, 55, 56, 57. Empat ayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.